الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dalam perjalanan hidup, hampir tidak terdapat sesaat waktu yang dengan kita terlepas daripada nikmat anugerah pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Baik pada waktu kita santai, waktu kita berehat, atau juga pada waktu kita menyibukkan diri kita dengan aktiviti dan juga dengan kegiatan kita masing-masing. Tidak terhitung banyaknya nikmat-nikmat yang Allah bagikan, yang sehingga dengan keseimbangan dan juga dengan kestabilan nikmat yang Allah bagikan kepada kita, maka terpenuhilah, dapat kita laksanakan segala keperluan-keperluan yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana saja kita berada, dalam kondisi dan juga dalam keadaan yang seperti apa saja, di mana dan bagaimana, tidak akan terlepas dan terluput daripada nikmat dan tidak akan terlepas daripada anugerah pemberian Allah Jalla wa'ala. Ini satu perkara yang patut kita pahami. Di waktu kita duduk, dengan kita memanfaatkan bagian-bagian daripada anugerah Allah, di waktu kita berjalan, di waktu kita berdiri, di waktu kita makan, di waktu kita minum, kita dengan pakaian, kita dengan kendaraan, kita di tempat tinggal, kita dengan politik, kita dengan ekonomi, kita dengan usaha, kita dengan kesibukan masing-masing. Mungkinkah kira-kira dengan kita mengejar suatu matlamat dan juga suatu target tanpa bantuan daripada tangan, kaki, mata, hidung, anggota, bagian-bagian yang ada pada tubuh kita? Kalau seandainya tanpa menggunakan tangan dan juga tanpa menggunakan kedua belah kaki, tanpa dengan kita memanfaatkan mata dan pendengaran, tetap juga dengan kita tidak akan boleh mencapai sesuatu tanpa pernapasan yang keluar masuk daripada kedua lubang hidung kita. Kalau seandainya dengan seseorang mungkin sudah menggantikan alat pernapasan, tidak lagi bernapas melalui hidung, tapi dia bernapas melalui lubang yang dibuat sebagai pengganti daripada hidung, tetap saja dia menikmati dan juga memanfaatkan anugerah nikmat Allah Jalla wa'ala, sebab dia berada di mana dan pada waktu yang mana. Di mana saja kita boleh keluar daripada rumah, kita boleh berlepas daripada tunggangan, kita boleh berlepas daripada kendaraan, kita boleh berlepas daripada baju dan pakaian. Mungkin-mungkin saja tanpa perabot yang kita gunakan, mungkin-mungkin saja tanpa kendaraan yang kita kendarai, dan juga tanpa pakaian yang kita pakai untuk sementara waktu. Tapi mungkinkah dengan kita berada lepas daripada tempat dan terlepas daripada waktu? Di mana saja kita berada, berarti tempat. Dan kapan saja kita berada, berarti waktu. Dan itu kesemuanya yang membawa kita ke sana dan kemari, sehingga dengan kita dapat memanfaatkannya, menggunakannya, atau juga dengan kita mampu untuk mencapai satu target dan juga satu tujuan. Kalau dengan kita boleh berlepas daripada segala-galanya, daripada waktu dan tempat kita tidak akan dapat berlepas. Dan yang ketiga,
daripada umur dengan perantaran jantung kita yang berdenyut. Sebutkan kira-kira yang mana yang boleh kita capai tanpa dengan perantaran umur, yang mana yang boleh kita lakukan tanpa dengan perantaran umur, yang mana yang boleh kita buat tanpa dengan perantaran daripada umur. Selain daripada umur, mungkin juga dengan kesehatannya, mungkin juga dengan keamanannya, mungkin juga dengan ketenangannya, mungkin juga dengan keberingannya. Itulah diantara daripada nikmat yang menyelubungi kehidupan kita, baik nikmat zahir dan batin, nikmat yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, atau juga nikmat yang melingkari, yang meliputi, yang menyelubungi kehidupan kita, sehingga dengan kita mampu untuk melaksanakan tugas kita dengan baik. Dari sejumlah sekian nikmat yang tidak terhitung banyaknya, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya dengan kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala, kamu tidak akan mampu untuk menyukan, mengira dan menghitungnya. Hanya satu saja permintaan Allah kepada kita. Dari sejumlah sekian nikmat yang Allah bagikan, dengan udaranya, dengan airnya, dengan cahayanya, kesehatannya, keamanannya, dan juga dengan organ-organ yang ada pada diri kita masing-masing. Belum pernah ada dengan kita yang mengatakan saya masih sibuk dalam rangka untuk menebus diri saya dengan Allah Jalla wa Ala. Itu tidak ada perkataan-perkataan seperti itu. Jadi kira-kira dengan bayaran berapa yang harus kita bayar untuk kedua biji mata, untuk kedua tangan, kedua belah kaki, dua lubang hidung dengan telinganya, dan juga dengan organ-organ kita lainnya, dan katakanlah juga dengan bagian-bagian dalaman yang kalau pada waktu kita makan, nikmatnya makanan pada waktu kita makan, nikmatnya minuman pada waktu kita minum, ternyata keperluan daripada semua bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing tanpa kita sadari, cukup masukkan melalui mulut, kunyah, kemudian kita telan, kemudian kita minum. Keperluan daripada kulit, keperluan daripada rambut, hidungnya, tangannya, kakinya, matanya, paru-parunya, pernapasannya, kuku dan lain sebagainya, itu mempunyai tuntutan. Jadi dengan vitamin atau juga dengan makanan yang diperlukannya, melalui makanan yang masuk daripada mulut, itu bagaimana pankreas menghadam, memproses di dalam, sehingga dengan kesehatan kita boleh stabil. Alhamdulillah, gigi tidak ada gangguan apa-apa, mata tidak ada gangguan apa-apa, tangan tidak ada gangguan, kaki tidak ada gangguan, rasa selera tidak ada gangguan, mata boleh tidur, hidung boleh bernapas, telinga boleh mendengar, dan juga dengan tangan boleh bergerak, kaki boleh melangkah. Alhamdulillah. Coba saja, dan ini kita rasakan. Kadang-kadang mungkin kena salah makan, mungkin disebabkan kena kurang, mungkin disebabkan kena kita porsir dan kita habiskan tenaga kita, mungkin kena kita kurang rehat, mungkin kena kita kurang tidur. Akhirnya ada di antara daripada bagian anggota tubuh kita yang terganggu kesehatannya. Mau tidak mau kita akan berobat. Mau tidak mau dengan kita akan berupaya untuk menghilangkan dan melenyapkan sembarang gangguan yang mengganggu kenyamanan kita dalam hidup. Jadi kita sudah dapat melihat dalam berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang di dalam daripada diri kita pun juga di luar, atau juga dengan keperluan dan perlengkapan hidup yang menyelubungi kehidupan kita sehari-hari, tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Bagaimana boleh stabil, bagaimana boleh bening, bagaimana boleh bersih, bagaimana boleh nyaman, bagaimana boleh ceria, bagaimana boleh tenang, itu semuanya daripada Allah Jalla wa'ala. Satu saja yang Allah minta untuk kita membalas segala-galanya tadi itu, itulah pada firman Allah yang berbunyi, "Wala in syakartum." Itu bayaran kita atas segala nikmat yang Allah bagikan. Kamu dengan ibadahnya, kamu dengan aktivitinya, kamu dengan politiknya, kamu dengan kegiatannya, kamu dengan getahnya, kamu dengan sawitnya, kamu dengan minyaknya, kamu dengan petrolnya. Satu saja yang Allah inginkan kepada kita, qala wala in syakartum la azidannakum. Di mana dengan ayat tadi itu bukan hanya menghimbau kepada kita untuk kita bersyukur, yang dengan kesyukuran kita
maka kita akan mendapatkan tambahan anugerah pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Wala in kafartum, dan kalau pada waktu kalian kufur, inna azabi lasyadid. Jadi seolah-olahnya itu suatu ancaman daripada Allah. Tidak bersyukur berarti bencana, tidak bersyukur berarti musibah, tidak bersyukur berarti cobaan, tidak bersyukur berarti ujian, tidak bersyukur malapetaka, tidak bersyukur itu secara tidak langsung seseorang akan menguburkan nikmat anugerah pemberian Allah dalam kehidupannya. Ini hakikat daripada nikmat dan juga hakikat daripada kesyukuran yang sewajar dan sepatutnya dengan kita mensyukuri segala nikmat yang Allah bagikan, yang Allah berikan. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Suatu nikmat dan juga suatu pemberian yang tidak dapat dihitung dengan angka dan juga tidak dapat dihitung dengan kemampuan kita menghitung, tidak dapat disukat dengan takaran itu juga dengan sukatan, tidak dapat ditimbang dengan timbangan karena terlampau banyak. Seandainya Allah berkehendak, Allah jatuhkan salah satu daripada planet yang ada di angkasa lepas, seketika itu juga kita sudah habis, semuanya akan lenyap dan sirna. Kalau Allah berkehendak, seandainya Allah stop dengan perputaran daripada cuaca dan udara, udara kita ini akan menjadi bosok. Dan juga kalau Allah berkehendak, mungkin daripada pohon-pohonan, mungkin juga daripada tanaman, mungkin juga daripada air, mungkin juga daripada planet dan juga daripada cahaya, Allah Maha Kuasa untuk menghantarkan racun yang sehingga membuat manusia tidak boleh bernapas. Bagaimana dengan udara kita boleh sehat? Bagaimana dengan air boleh bening dan juga tawar? Bagaimana? Kita tidak perlu bertanya dan tidak perlu mempertanyakan tentang perkara-perkara seperti itu. Yang terpenting dalam kehidupan kita pada waktu kita menikmatinya, apakah kita telah bersyukur? Ulama mengatakan bersyukur bukan berarti mengucapkan hamdalah semata-mata. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu diantara daripada cara kita mensyukuri nikmat. Tapi hakikat bersyukur yang sebenarnya menggunakan nikmat pemberian Allah sesuai dengan matlamat dan target yang dikehendaki. Dok, apa kira-kira dengan tenaganya? Apakah kalau pada itu dengan tenaga kita salah gunakan, pandangan kita salah gunakan, pendengaran kita salah gunakan, ucapan kita salah gunakan, kaki kita salah gunakan, berarti kita bersyukur? Tidak. Yang walaupun mulutnya senantiasa kumat kami mengucapkan alhamdulillah, 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 saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat, tapi mata kita gunakan untuk yang haram, tapi telinga kita pendengarkan kepada benda-benda haram, tapi dengan mulut kita gunakan untuk mengucap, mengompat, mengadu domba dan berbohong, ataupun juga dengan kedua belah tangan dan kakinya, itu bukan orang yang bersyukur. Bersyukur yang pertama dengan mulut, yang kedua itu dengan sikap dan dengan perilaku dan perangai. Yang walaupun kita tidak banyak mengucap alhamdulillah, dan yang walaupun kita tidak membuat pengakuan kita dengan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Jalla wa'ala, tapi semua bagian-bagian yang kita miliki, semua anugerah yang Allah bagikan, apakah itu dengan duitnya, apakah itu dengan hartanya, apakah itu dengan politiknya, apakah itu dengan kesehatannya, kita gunakan sesuai dengan kehendak yang Allah kehendaki, sesuai dengan matlamat dan target Allah memberikan dan menciptakannya untuk kita. Itu berarti kita telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebagaimana dengan mafhum daripada ayat yang kita sebutkan tadi, syukur berarti tambahan, syukur berarti nikmat, syukur berarti kebahagiaan, syukur berarti syurga yang abadi nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur dengan tidak mensyukuri nikmat, dengan menyalahgunakannya kepada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah, yang jauh daripada panduan dan bimbingan, ihdinas siratal mustaqim, inna azabi lasyadid. Itulah dia dengan cobaan dan ujian yang menimpa. Kita katakan itu sebagai suatu cobaan,
kita katakan itu sebagai satu ujian, itu kepada orang-orang yang saleh. Ya Allah ya Rahman Rahimin, bukan kita yang terbabit, bukan kita yang terlibat, kita jauh daripada gelanggang kemaksiatan yang berlaku. Dengan kita idea tidak ada, pandangan tidak ada, saran dan cadangan pun juga tidak ada. Tapi kok kenapa sampai juga tertimpa dengan azab musibah yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala? Sebab dalam dunia balasan, dalam dunia al-uqubah wal-azab, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, al-azabu idha nazala amma, azab Allah itu apabila turun, dia akan merata. Tidak ada yang terkecuali. Bukan hanya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan dan kediktatoran dalam hidup, tapi juga dengan kesan buruk daripada kemaksiatan dan kediktatoran mereka, itu akan menimpa umat semuanya. Wala in syakartum inna adzabi lasyadid, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu adalah ancaman daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga Masya Allah tabarakallah, dengan nikmat anugerah yang Allah bagikan tadi itu, ya ima, nikmat itu akan membawa kepada kebajikan, akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi, dan akan memasukkan seseorang ke dalam syurga. Dan ya ima, anugerah nikmat yang Allah bagikan itu akan membawa seseorang kepada lembah kekufuran, akan membawa manusia kepada murka dan kebencian Allah Jalla wa'ala, yang diakhiri dengan neraka wal iyadzubillah nanti pada hari kiamat. Tengok mukabalah perbandingannya. Masya Allah tabarakallah ahsanul khaliqin. Seseorang dengan duitnya, seseorang dengan kekayaannya, boleh jadi dengan asbab kekayaannya dia masuk surga, dan juga boleh jadi dalam berapa ramai disebabkan karena kekayaannya seseorang masuk neraka. Bagaimana rumusannya? Rumusannya syukur atau tidak syukur. Begitulah juga dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Rasanya maghrib isya ini tak lama mana kan? Antara maghrib isya ini berapa lama? Paling dalam setengah jam. Ya. Antara maghrib isya dan 40 menit. Takkan dalam 40 menit ini kita gunakan untuk tidur atau mengantuk. Renung sejenak. Apakah itu tanda kita bersyukur kepada Allah? Bangunkan yang tidur. Saya rubah tajuk. Tajuk tadi belum habis. Tadi malam saya di Masjid Ali bin Abi Thalib. Malam hari ini dijadwalkan sama kawan-kawan untuk program di sini. Saya tidak tahu tentang program nanti malam di mana, besok di mana, itu kawan-kawan yang menjadwalkan. Satu perbandingan, dan ini kita renung dengan penuh pengamatan dan juga dengan penuh penghayatan. Mungkin abang kali pertama mendengar perumpamaan ini. Kira-kira siapa di antara daripada kita yang kalau pada waktu kita lagi sedang berbual-bual dengan seseorang, terus dia mengalihkan pandangannya kepada kita, agak-agak ada terasa hati itu. Kita bagi tumpuan sepenuhnya kepada Tuan Haji, ternyata Tuan Haji terima telepon atau sibuk dengan WhatsApp dan SMS. Atau pada waktu dengan kita, kita lagi sedang berbual-bual, berkomunikasi dengan sang kekasih, kita dengan teman baik kita, kita dengan bos dan atasan kita, kita dengan menteri, kita dengan sesiapa saja. Mungkin kita menteri, dia juga menteri, mungkin menteri dengan staf dan bawaannya, ataupun juga sebaliknya. Agak-agaknya rasa nyaman dah, yang kalau pada waktu di waktu kita lagi sedang berbual-bual dan juga lagi sedang berbincang-bincang, terus dengan seseorang tadi itu mengalihkan pandangan dan konsentrasinya kepada suatu yang lain. Kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah membackup seseorang yang pada waktu lagi sedang berbual-bual asik dengan saya, terus datang pagi dan dia langsung angkat telepon. Halo, apa kabar? Ente di mana? Sampai berbulan-bulan saya tidak tegur orang tadi itu. Kenapa? Sebab yang bagaimanapun takkan orang yang lagi di luar itu lebih kita utamakan daripada seseorang yang sedang berhadapan dengan kita pada waktu kita lagi sedang berkomunikasi, juga lagi sedang berbual-bual berbicara tentang sesuatu. Mana
posisi dan juga mana kewajarannya, kebijakannya, yang seketika dengan kita memberikan penghormatan yang lebih kepada orang-orang yang tidak bersama kita berbanding dengan kita memberikan penghormatan tumpuan kepada orang yang sedang duduk di hadapan kita, yang pada saat panggilannya masuk itu wajar-wajar saja kalau kita tangguhkan jawabannya, kalau kita tidak layan sebab dia tidak melihat kita lagi sedang melakukan apa. Dia tidak tahu tentang keadaan kita di sini, apakah kita lagi sedang makan, apakah kita lagi sedang ibadah, apakah kita lagi sedang berzikir, apakah kita lagi sedang bertasbih, apakah kita lagi sedang bersama keluarga, apakah kita lagi sedang meeting. Itu dia tidak tahu tentang keadaan kita. Jadi wajar-wajar saja dengan seseorang yang menghubungi kita pada saat ketika dia tidak tahu tentang kondisi dan keadaan kita itu seperti apa. Tapi yang tidak bijak, yang kalau pada itu dengan kita mengabaikan orang-orang yang ada di hadapan kita untuk kita melayan orang yang tidak tahu kondisi dan yang tidak tahu suasana dan keadaan. Situ yang pertama. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau seandainya kita perhatikan orang itu berbual-bual, haji, simbang dengan saya, simbang-simbang, terus saya berpaling. Haji akan cari teman untuk melanjutkan cerita yang sedang diceritakan. Cari orang yang memberikan tumpuan dan perhatian kepada cerita Tuan Haji tadi itu. Kenapa? Sebab haji sudah kehilangan teman dan konsentrasi yang fokus daripada seseorang seketika menyampaikan sesuatu. Maka pada waktu saya sudah mengalihkan pandangan ke sana misalnya, atau minum makan, tak akan haji pang-pang-pang-pang masih juga bercerita. Cerita dengan siapa? Mesti akan mengarah ke sini, akan menghadap ke sana, supaya ada orang yang mendengar kelanjutan daripada cerita yang kita ceritakan tadi. Itu sekedar perbandingan. Kita lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah, tadi malam saya buat perumpamaan agak kurang agak jorok sedikit kalau dengan bahasa di sana. Kita, Masya Allah, tabarakallah, ternampak dengan seorang kekasih atau ternampak dengan seorang perempuan. Apa sudah kawin? Belum? Belum. Sudah, belum. Jadi katakan saja mungkin di stadium, mungkin juga di tempat peranginan, tempat rekreasi. Jadi secara jujur, kita sudah mempunyai beberapa kriteria untuk menjadi istri sebagai pendamping kita. Kita sudah punya kriteria tertentu untuk memilih perempuan menjadi sebagai pendamping hidup kita. Dikatakan semua perempuan itu boleh menjadi istri, tapi belum tentu semua istri boleh menjadi pendamping yang setia kepada suaminya. Maka dengan beberapa kriteria kita tadi itu, di segi penampilan, perawakan, kecantikan, kejelitaan, mungkin juga secara lebih terperinci, rambut yang seperti apa, hidung yang seperti apa, kulit yang seperti apa, penampilan yang seperti apa, keseksian yang seperti apa, kejelitaan yang seperti apa. Begitu abang dapatkan semua benda-benda tadi itu terkumpul pada seorang perempuan dengan penampilan yang anggun, dengan penampilan yang bagus, dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia, di samping juga dengan istiqomah dan komitmennya, Masya Allah, tabarakallah, betul-betul peradaban perilaku dan tingkah laku daripada wanita tadi itu mampu untuk membuka hati dan perasaan kita. Kira-kira bagaimana pandangan abang sendiri atau pandangan orang ramai setelah abang berhasil untuk mendapatkan wanita itu dengan 1001 cara agar tergugah hatinya, agar tergugah perasaannya, restu daripada keluarganya dan sokongan daripada orang ramai. Setelah menjadi istri, setelah ijab kabul berlangsung di masjid selepas sembahyang Jumat, begitu kita bersama dia, ternyata kita tinggalkan, atau ternyata dengan kita tidak melanjutkan. Mungkin barangkali strategi dan juga dengan rencana dan cadangan yang kita rencanakan dengan wanita tadi itu, justru dengan kita berpaling daripadanya. Bagaimana kira-kira pandangan daripada mak dan ayah dan juga daripada keluarga? Kalau akhirnya kamu tinggalkan, kalau akhirnya kamu tidak berkumpul, kalau akhirnya kamu tidak bersama, kalau akhirnya kamu tidak berumah, tidak serumah, untuk apa kamu menikah dengan wanita itu? Semuanya komplain. Itu keadaan sekedar misal yang kedua
untuk kita dapat memahami kesimpulan yang ingin saya simpulkan tentang tidur pada masa pengajian atau juga mengantuk pada waktu khutbah lagi sedang disampaikan. Dengar yang ketiga, Masya Allah, tabarakallah, begitu susahnya. Ini tempat harus diracik-racik, ini dipotong, yang ini disiang, yang ini digoreng, yang ini dimasak, kemudian di blender. Ternyata setelah jadi masakannya tak dimakan. Itu bagaimana? Mesti pandangan orang ramai kepada orang yang seperti itu, orang itu tidak begitu sehat perasaannya, seleranya, atau juga kehidupannya. Kenapa? Bersusah payah, bertungkus lumus untuk mencapai satu target, begitu setelah tercapai ternyata diabaikan. Nah, begitu kita yang pada waktu kita dari jauh, dari tempat kediamannya masing-masing, terserah apakah itu dengan motor, apakah itu dengan kereta, apakah itu dengan bisikalnya, atau dengan menggunakan kedua belah kakinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi target dan tempat yang kita tuju itu adalah rumah Allah Jalla wa'ala, yang tentunya kita dengan keyakinan yang kental untuk mendapatkan ganjaran pahala, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan rahmah, untuk mendapatkan maghfirah, untuk kita bersama para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Itu target yang kita targetkan daripada rumah. Seketika dengan kita tinggalkan anak, kita tinggalkan istri, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan rumah, mungkin office juga kita tinggalkan, urusan dunia kita tinggalkan, keperluan hidup kita tinggalkan, dalam rangka untuk mendapatkan beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, ubudiyah kepada Allah, rahmatnya kita dambakan, keampunan yang kita mohon, ridha Allah. Itu matlamat dan target yang terbesar di sepanjang waktu kita. Kita berharap agar kita mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah, dan disertai oleh para al-malaikatul kiram. Tapi ternyata selepas sampai ke masjid, kita berpaling daripada haluan kita tadi. Kita disibukkan oleh WhatsApp, kita disibukkan oleh SMS, kita disibukkan oleh urusan dunia. Kenapa kita berpaling daripada target? Kenapa kita berpaling daripada tujuan? Yang pada waktu kita sampai ke masjid, tidak ada terlintas sedikit pun rencana dan cadangan untuk kita tidur. Sebab masjid bukan tempat tidur. Masjid bukan tempat untuk kita mengantuk, sebagaimana masjid juga bukan restoran. Kalaulah kita adakan acara makan bersama di dalam masjid, itu ala kadarnya saja. Itu pun yang kira-kira terjaga kebersihan, kenyamanan masjid, dan juga sebagai tempat ibadah, terjaga kebersihan, kenyamanan masjid sebagai tempat kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, seperti itulah halnya seketika yang sepatutnya di atas katil, yang sepatutnya di jalan kelambu, yang sepatutnya di rumah, dibawa ke masjid tidur ataupun juga mengantuk. Paling tidak menggores perasaan seseorang yang sedang bersama kita, bukan hanya setakat kita yang bersama sekarang ini, tapi dengan para malaikat. Kenapa sampai beralih daripada matlamat dan target? Kenapa sampai terputar daripada tujuan? Tidakkah tadi tujuan Anda datang ke rumah Allah Jalla wa'ala untuk berzikir dan juga untuk beribadah? Tidakkah tujuan Anda datang ke masjid yang dengan kita kona kanan, kona kiri, kadang-kadang kita guna GPS agar kita tidak tersasar daripada tempat tujuan yang dituju, sehingga dengan kita tengok sembok kanan dan kiri supaya jangan sampai tersalah pada waktu kita nak menuju rumah Allah. Jadi yang kita matamarkan bukan tidur, bukan bersimbang, bukan WhatsApp, bukan Facebook, bukan peralatan komunikasi. Yang kita targetkan ke rumah Allah agar kita mendapatkan tatapan rahmat dan maghfirah, agar dengan kita diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi saya perumpamakan bagaimana rasanya seketika saya beralih daripada abang. Ada tanya saya tak peduli dengan pertanyaan abang. Kalau seandainya saya begitu umpah sepenuhnya pun, cukup mata saya, muka saya ke situ saja, abang sudah boleh tersinggung. Bagaimana kalau yang berpaling daripada kita itu adalah Allah, disebabkan karena kita menyibukkan diri kita daripada sesuatu? Renung sejenak, tak akan tergamak bawa handphone.
Tidak akan mungkin kita tertidur. Tidak akan mungkin kita mengalihkan diri daripada matlamat dan target kalau benda itu tersemat dalam ingatan. Kalau seandainya aku saja sudah tersinggung dengan perilaku seseorang yang tidak memberikan tumpuan kepadaku, yang tidak memberikan perhatian kepadaku, kita boleh tersinggung dan mungkin kita beraksi dengan cara yang sama. Kita juga tak pedulikan dia, kita juga tidak hiraukan dia, kita juga tak berikan tumpuan kepadanya. Padahal orang yang berbuat semacam itu kira-kira banyak mana anugerahnya atau pemberiannya atau jasa baiknya kepada kita. Ya, boleh dihitung. Tidak seperti dengan sang pencipta, anugerah dan pemberian Allah tidak dapat dihitung banyaknya kepada kita. Maka kalau seandainya dengan kita khawatir, misalnya dengan tuanku, pajamkan mata depan tuanku, apa kira-kira tuanku tinggal senyap? Nah, kenapa kita tidak semacam itu melayan diri kita pada waktu kita di hadapan Allah, pada waktu kita mendengar khutbah lagi sedang disampaikan, pada waktu kita mengikuti majlis zikir atau juga dengan majlis tazkirah, pencerahan, nasihat, ceramah dan yang seumpamanya, atau pada waktu kita lagi sedang beretikaf di rumah Allah Jalla wa'ala. Kamu datang dan aku mengetahui 1000 hajat yang Anda perlukan. Kamu datang dan aku mengetahui beberapa matlamat dan target dan juga keinginan yang Anda inginkan. Aku yang mengetahui dengan problemmu, aku yang mengetahui dengan hajat-hajatmu, aku yang mengetahui dengan segala keperluanmu, aku yang mengetahui dengan ancaman yang mengancam dirimu, aku yang mengetahui perkara-perkara yang merisaukan dan yang membuat hatimu menjadi gundah, bimbang dan takut. Tapi ternyata pada waktu kita datang ke rumah Allah, kita tidak memberi tumpuan kepada sang pencipta kita dengan amal ibadah kita laksanakan. Justru kita konsentrasi pikiran, benak, emosi dan juga dengan perasaan kita kepada benda-benda yang sedang bermain. Karena kita tidak mematikan handphone kita, WhatsApp, email, SMS, panggilan. Nah, kalau dengan makhluk saja kita terasa tergores dan tersinggung, jangkalah pada waktu kita tidak diberikan tumpuan dan perhatian, bagaimana waliyatu billah kalau Allah berpaling daripada kita pada saat kita lagi sedang berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa ini sudah cukup dan lebih daripada memadai untuk memotivasi dan juga untuk memberikan pencerahan dan juga untuk memberikan panduan bimbingan kepada kita. Yang kalau pada waktu kita ditakdirkan, diberikan hidayah, taufik dan kemudahan oleh Allah untuk kita datang ke masjid, untuk kita datang ke rumah Allah, tunjukkan kita sebagai orang yang bersyukur. Tadi tajuk perbincangan kita tentang bersyukur. Bersyukurkah kalau seketika kamu sedang berada di tempatku, sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala, makannya cukup, penghasilannya cukup, kesehatannya membadai, keperluannya terpenuhi, datang ke rumah Allah tidur, itu bukan orang yang bersyukur. Saya rasa kalau orang itu kita bagi makan, minum, bagi duit, bagi tunjangan, kereta kita belikan, kemudian dengan tempat tinggal kita sediakan, tapi ternyata mau rehat saja, mesti kita geram. Nah, kenapa kita tidak menggunakan bahasa yang sama yang pada waktu kita berkomunikasi ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya bukan Allah yang punya keperluan, bukan Allah yang berhajat. Allah memerintahkan kepada kita untuk kita beribadah, untuk kita mengesakan Allah Jalla wa'ala, dan agar dengan kita melaksanakan ibadah dan taat kepada sang pencipta. Itu bukan dikenakan karena Allah memerlukan kita, memerlukan ibadah kita laksanakan, tapi justru untuk masa depan, bekalan dan juga untuk kebahagiaan Anda yang abadi nanti pada hari kiamat. Kembali kepada nikmat. Maka bagaimana agar dengan kita mampu, ini definisi daripada nikmat, isti'malu syai'i bima khuliqa lahu, penggunaan sesuatu sesuai dengan matlamat dan target sesuatu itu diciptakan. Allah ciptakan tangan untuk apa? Allah bagikan harta untuk apa? Allah bagikan makanan untuk apa? Allah bagikan minuman untuk apa? Allah bagikan pakaian untuk apa? Maka penyalahgunaan sesuatu daripada target dan matlamat yang Allah kehendaki itu berarti kufur
dengan ancaman firman Allah yang berbunyi, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ulama mengatakan tahapan yang pertama itu dalam bentuk ujian. Kalau seandainya musibah, malapetaka itu menimpa kepada orang-orang yang baik, tapi itu dalam bentuk peringatan kalau itu berlaku kepada orang-orang yang setengah-setengah. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang sebaliknya. Masya Allah, tabarakallah, sembahyangnya rajin, tapi menipu orang pun juga rajin. Ibadahnya istiqomah, tapi korupsi dan riswah pun juga istiqomah. Itu manusia yang muzabdab seperti itu. Luar biasa khusyuk ibadahnya, istiqomah ubudiahnya, banyak salawat dan tasbihnya, tapi juga dalam waktu yang sama korupsinya, Masya Allah, tabarakallah, penipuannya pun juga aktif, pembohongannya pun juga luar biasa. Jadi campur baur. Maka cobaan yang menimpa kepada mereka itu disebut sebagai peringatan. Yang pertama itu adalah sebagai ujian yang menimpa, kalau itu menimpa kepada orang-orang yang baik, dia tidak terbabit dengan perkara-perkara janggal, tapi tetap rumahnya kebanjiran. Dia tidak terbabit dengan perkara-perkara yang licik, tapi tetap saja terkesan dan terimbas dengan gempa bumi yang berlaku. Bagaimana tidak berlaku cobaan dan ujian musibah yang semacam itu? Saat ketika dengan manusia sekarang berpikir untuk rumahnya, tempat kediamannya, penempatan dan lain sebagainya. Tapi dengan kita tidak memikirkan tempatnya air saat ketika hujan turun, saat ketika air naik, itu kira-kira kemana? Bagaimana air tidak menyelah-nyelahi bangunan dan tempat kediaman di tempat kita duduk, yang saat ketika yang mampu untuk menyerap dan juga yang mampu untuk menampilkan keadaan air itu telah kita tebang, telah kita potong secara ilegal, secara haram, balak-balok. Ha, itu penebangan. Tapi kira-kira dalam berapa pon penggantinya? Kita tebang untuk bangunan, untuk apartemen, untuk hotel dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan kita tidak menggantikan tanaman sejumlah sekian pokok, setiap pohon-pohon yang kita tebang, yang kita potong tadi itu tidak kita gantikan dengan tanaman-tanaman yang berikutnya untuk dapat menyerap saat ketika hujan turun, saat ketika hujan turun mampu untuk menstabilkan keadaan di negara kita. Riuh, risau, bening, maaf, bising. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Pada beberapa waktu yang lalu, di saat gajah berkeliaran, satu menit, di saat gajah berkeliaran, keluar pergi ke sana dan kemari, jadi dengan binatang-binatang buasnya, bagaimana gajah tidak berkeliaran, bagaimana dengan binatang-binatang buas tidak keluar pergi ke sana dan kemari seketika dengan hutan rimbanya dibakar oleh manusia. Sekarang kalian mau tempat duduk kami mana? Apakah dengan kita komplain kepada gajah yang keluar daripada hutan tadi itu, yang pada itu dengan tempat kediamannya telah kita bakar, atau juga pada itu dengan pohonan-pohonan kita tebang yang tadinya mampu untuk menyerap air supaya keadaan air ini tetap stabil, pada itu kita tebang, potong atas sikap perilaku sebagai daripada manusia. Azab yang turun, musibah yang menimpa merata kepada kita semuanya. Wal'iyadu billah. Selepas azan kita sambung dalam beberapa menit. Tisahud yang diberikan tumpuan, nanti kita bersabda orang yang menyahut azan sampai habis, kemudian dengan iringan doa berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Allah. Allahu akbar.
ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, salatu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi hadi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Fati sayyidina Muhammadan wasilatul fadilata wa darajatul aliyata rafi'ata wa ba'as maqaman mahmudan ladhi wa'atahu innaka la tuflihul mi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdillahi wa ba'ala. Untuk kelanjutan daripada pembicaraan yang telah kita bicarakan tentang syukur dan kufur dengan nikmat-nikmat yang tidak terhitung, sebagaimana tadi telah kita senaraikan dengan penyenaraian yang seperti apapun kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dengan perantara nikmat yang Allah bagikan, kita boleh mendapatkan kedua-duanya untuk masa depan yang menunggu. Mungkin saja dengan jabatan yang kita miliki, itu akan menjadi asbab seseorang itu akan selamat dunia dan akhirat, akan mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan yang abadi nanti di dalam surga. Dan mungkin juga dengan jabatan yang dia miliki, dengan jabatan yang diberikan dan diamanahkan oleh orang ramai kepadanya, akan menjadi asbab dirinya akan terperangkap di dalam lembah api neraka wa'iyadzu billah. Rumusannya syukur atau tidak bersyukur. Bersyukur dengan penggunaan nikmat sesuai dengan target dan tujuan yang dikehendaki oleh Allah, surga balasannya. Penyalahgunaan kuasa di dunianya pun akan masuk dalam penjara. Begitulah juga dengan harta dan kekayaan. Boleh menjadi asbab seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunianya, disanjung dan dipuji, dan di akhiratnya akan mendapatkan mustaqarrar rahmah, tempat yang abadi di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Dan juga tidak mustahil dikenakan kena harta dan kekayaan sehingga membawa seseorang ke lembah murka Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan neraka jahannam yang akan menantikannya nanti pada hari kiamat waliyadu billah. Rumusannya syukur atau tidak syukur dengan harta dan kekayaan yang kau miliki. Tidak jauh berbeda juga dengan kesehatan. Kesehatan akan boleh membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Dan tidak mustahil gara-gara kena dengan kesehatannya, jasmaninya sehat, pandangannya tajam, pendengarannya bagus, mulut dengan leluasanya, yang pada saat ketika mulut disalahgunakan,
mulut untuk mengingat Allah, mulut untuk kita berzikir, mulut untuk kita menyanjung, mulut untuk kita memberikan panduan bimbingan, untuk kita memberikan maklumat yang benar kepada orang-orang, yang pada itu dengan mulut digunakan untuk menghanyutkan orang ramai dengan lagu-lagu, dengan rocknya, dangdut dan yang seumpamanya, yang sehingga sampai menghanyut dan melarutkan pemuda dan pemudi kita sejumlah sekian yang meninggalkan tuntutan-tuntutan agama, mungkin gara-gara dengan hiburan dan juga dengan lagu-lagu yang dipersembahkan. Jadi tidak mustahil dengan kesehatan yang Allah berikan kepada seseorang, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan juga boleh mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Rumusannya, bersyukur atau tidak bersyukur dengan anugerah nikmat kesehatan yang Allah bagikan. Seperti itulah juga hanya dengan ilmu pengetahuan. Nabi kita bersabda, awaluman tusa'ru bihi naru jahannam, orang yang pertama yang akan dijilat oleh api neraka, alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih, itu seorang alim yang tidak memanfaatkan, yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Waliyadzubillah. Ilmu akan membawa kita kepada kebahagiaan, ilmu akan membawa kita kepada keselamatan, ilmu akan membawa kita kepada kesejahteraan. Dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dunia dengan sanjungan dan pujian daripada segenap makhluk. Tahlibu ilim, orang yang mengaji, orang yang belajar akan dimohonkan keampunan oleh semua makhluk Allah Jalla wa'ala. Hatal hitanu fil bahri, sampai juga dengan ikan-ikan yang di laut memohonkan keampunan kepada para alim ulama. Itu seketika dengan ilmu diamalkan sesuai dengan matlamat dan target Allah memberikan ilmu kepada seseorang. Tapi tidak mustahil ilmu akan memperangkap dan akan menjebak, membawa seseorang ke dalam lembah murka Allah Jalla wa'ala, akan membawanya kepada siksaan api neraka yang kelak pada itu dengan ilmu disalahgunakan oleh seseorang. Hukum hakam fatwa sewenang-wenangnya kita fatwakan, ikut keadaan, kadang-kadang halal, kadang-kadang haram, kadang-kadang halalam, syubhat secara remang-remang seperti itu. Manusia yang seperti itu, yang walaupun dia ada ilmu, ilmu tidak lebih daripada digunakan untuk memperangkap, untuk menjelek-jelekan dan juga untuk memburukkan orang lain. Ilmu digunakan untuk mendapatkan kepentingan duniawi, kita keluarkan fatwa halal, kita keluarkan fatwa haram sesuai dengan kepentingan dan permintaan daripada orang-orang, bukan ikut panduan, bukan ikut panduan hukum dan sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya sogokannya banyak, kalau seandainya pelicinnya lumayan, maka dengan hukum disesuaikan dengan keinginan orang yang bertanya. Sehingga kadang-kadang ditawarkan jawabannya, nak seperti apa, haji maunya seperti apa, mau pendapat yang boleh atau yang tak boleh, mau yang longgar atau yang seperti apa. Memangnya hukum seperti itu? Hukum kalau haram, haram selama-lamanya. Kalau memang halal, halal selama-lamanya. Nabi kita bersabda, al-halalu bayin, haram itu, halal itu jelas, wal haramu bayin, dan yang haram itu pun juga jelas. Antara keduanya tadi itu terdapat beberapa perkara-perkara syubhat. Pamanitaka syubhat, apakah disabro alidini, orang yang mengelak daripada perkara-perkara syubhat, berarti dia akan terselamat daripada, berarti dia telah menyelamatkan kehormatan dan juga dengan masa depannya. Kembali dan kesimpulan, sebagaimana kita sebutkan tadi dengan permulaan saya duduk di sini dan ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir, yang memberikan tumpuan, yang memberikan peluang waktu kepada saya untuk saya bercakap semacam itu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah putus, dan tidak pernah putus daripada kehidupan kita. Dan ya Allah inginkan kepada kita hanya satu, sebagai ucapan terima kasih, sebagai imbalan dan balasan daripada kita yang mendapatkan segala-galanya daripada Allah, itu adalah kesyukuran. Kalau tidak bersyukur, kita sudah diancam dengan ancaman yang telah disebutkan di dalam ayat. Maka kalau begitu, mudah-mudahan dengan kita, kita mampu
untuk mengkondisikan segala-galanya. Kipas mau kita memanfaatkan seperti apa? Kita sudah tahu kegunaannya aircon, kita sudah tahu kegunaannya kipas. Rasa tidak ideal kalau saya dengan kipas kita gunakan selain daripada untuk kita memutar sirkulasi udara daripada satu tempat. Satu, tidak ideal kalau seandainya dengan seumpama aircon kita letakkan di bawah rumah, sebab bukan itu kegunaannya. Maka nikmat yang Allah bagikan kepada kita juga kita gunakan dengan cara yang sama, sesuai dengan tuntutnya kepada mata, sesuai dengan tuntutannya untuk telinga, sesuai dengan tuntutannya untuk tempat, sesuai dengan tuntutannya untuk waktu. Yang kalau pada waktu kita bersama keluarga, maka dengan kita akan membaca doa Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitana fi ma razaqtana. Sebab itu tuntutan waktu pada waktu kita akan melakukan hubungan intim, dan juga pada waktu kita makan, doa akan kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu tuntutan waktu dan tuntutan makanan pada waktu kita akan makan. Yang pada waktu dengan kita membaringkan tubuh kita di atas pembaringan, tuntutan daripada kasur atau tilam, katil, ranjang, selimut, bantal, cadar, apa saja istilahnya, kau baca bismikallahumma ahya wa amud, bismika rabbi wa dha'tu jambi ilaik. Tentu tidak sesuai kalau pada waktu kita bari kita menyanyi, kalau pada waktu kita bari kita makan, kalau pada waktu kita bari kita minum, sebab itu bukan tempatnya. Begitu kita datang ke restoran, begitu kita akan menyantap sajian dan hidangan yang akan kita makan dan minum, maka kita akan turunkan tuntutan daripada makanan. Syukuri, yang kedua, ucapkan alhamdulillah, dan juga ucapkan bismillah seketika Anda akan menyantap, memakan, meminum, dan juga menikmatinya. Begitulah juga dengan rumah Allah Jalla wa'ala. Bangunan ini dibangun menghabiskan ratusan ribu RM atas suatu matlamat, juga atas suatu tujuan. Satu, dia adalah merupakan semulia-mulia tempat, khairu biqa'il ardi, semulia-mulia belahan di permukaan bumi itu adalah masajiduha, wa syarru biqa'il ardi, sejelek-jelek dan seburuk-buruk bagian tempat di permukaan bumi itu adalah aswaquha, itulah dengan pekan dan pasarnya. Jadi kita sedang berada di tempat yang paling mulia. Tuntutannya i'tikaf, tuntutannya kaki kanan di waktu masuk, tuntutannya hasya, tuntutannya tazallul, tuntutannya khudu', rendah diri, hormat ta'zim. Kenapa? Sebab kita tidak mau dilihat kurang sopan oleh makhluk. Bagaimana kita bersikap tidak sopan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tuan Haji, kalau itu ada dalam sini ini, insya Allah tidak akan mungkin lagi dengan kita hunjur kaki, nyondar, mengeliat, apa segala macam. Sebab di depan makhluk kita dianggap kurang sopan. Makhluk sajakah yang perlu kita raikan? Makhluk sajakah yang perlu kita perhatikan? Makhluk sajakah yang perlu kita pertimbangkan? Siapa makhluk? Siapapun makhluk tersebut, tetap dia makhluk. Tentu tidak sama dengan khalik, tidak sama yang namanya hamba dengan Allah. Kepada Allah kita menghumbakan diri kita Jalla wa'ala. Beda, tidak ada titik temunya perbedaan antara khalik dengan makhluk, antara makhluk ciptaan dengan sang pencipta. Tidak akan ada titik temunya antara abid dengan ma'bud, penyembah dengan sang pencipta yang kita sembah. Kalau dengan seumpama manusia yang kerdil seperti kita, ternyata kita raih, kita perhatikan, kita berikan tumpuan, sopan santunnya, masya Allah, cakapnya pun juga diatur, simbangnya pun juga ada sopan santun kita dengan sang kekasih, yang nanti dengan calon pak mertua, lembut percakapannya, ramah pembicaraannya, hormat dan sopan santun. Kenakan tai dibetulkan dulu, tarik-tarik lagi di sini, sebab akan bersimbang dengan calon, belum jadi lagi, baru calon pak mertua, belum jadi ketua pengarah, baru calon akan menjadi ketua pengarah. Betulkan tai, betulkan samping, betulkan songko, duduk hormat, sopan santun. Kalau tadi persilahkan minum, tak diminum, padahal harus sungguh haus betul sejak daripada pagi tadi itu tidak minum, teringin nak minum, tapi kena bekalan pak mertua, kena dengan bapak menteri, atau kena dengan bakalan yang akan menjadi ketua pengarah dan atasan kita tidak izin, kita pun juga tidak meminumnya. Itu kita perhatikan
betul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita juga mengharapkan benda yang sama. Pada waktu kita menjadi tetamu Allah, kita sedang berkomunikasi, kita sedang berzikir, kita sedang beribadah. Di mana? Di tempat yang memang selayaknya kita mendapatkan anugerah dan pemberian daripada Allah. Di tempat yang memang selayaknya kita mendapatkan keampunan dosa. Maka saya simpulkan, agar Allah tidak berpaling daripada kita, maka janganlah sekali-kali kita berpaling daripada Allah. Takut kalau kita dilayan dengan cara yang sama. Nabi kita bersabda, man wasala safan wasalahullah. Orang yang menyambung saf akan disambung oleh Allah. Orang yang bersilaturahmi akan disambung oleh Allah dengan umur yang panjang, dengan rezeki yang murah, dengan kehidupan dan juga dengan ketenangan yang abadi. Itu diantara daripada balasan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang menjaga peradabannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita dengan seusia kita sekarang, renung, saya sudah mencapai usia 56 tahun kurang 8 bulan, kurang 6 bulan. Sampai pada satu hari bulan 9 nanti, saya sudah 56 tahun. Bahkan seusia kita yang sudah dewasa, kita masih belum tahu dan masih belum pandai lagi untuk memposisikan, mengkondisikan diri kita sebagai tetamu Allah di rumah Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, tatapan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan juga surga yang abadi. Bahkan seusia kita masih belum reti lagi, masya Allah, tabarakallah, angguk dalam beberapa kali, ya Allah Tuhanku, kita sembah Tuhanku, mesti dengan kita akan pelajari cara untuk kita menyembah, cara untuk kita hormat kepada makhluk. Tak boleh sembarangan, assalamualaikum, tak begitu, nanti kita kena marah kalau kita salah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Pada waktu kita sudah berada, bukan kita di istana sekarang, kita sedang berada di masjid. Bagaimana peradabanmu? Oh, insan yang bertamadun, teknologi canggih, dan juga dengan komunikasi canggih, kehidupan yang serba mewah, kemampuan yang serba menunjang, semuanya daripada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau saat ketika Allah sudah tidak berkenan dengan kita, dan yang paling menentukan sekali, penghujung yang mengakhiri segala-galanya. Ingat ke penghujung, insyaallah kita akan hidup rendah diri, tawadhu, hormat ta'zim kepada sesiapa. Kalau tidak ada orang pun di sini, pasti dan pasti ada jutaan malaikat yang sedang bersama kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Perlu dengan mereka-mereka tadi itu kita berikan tumpuan dan perhatian, dan kita raikan keberadaan mereka. Sebelum saya akhiri, kita berhenti pada pukul 9 lebih-lebih sedikit tentang masalah sampai sekarang tidak ada habis-habisnya dipersoalkan dan juga dipermasalahkan tentang definisi Salafi, Wahabi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Mudah-mudahan tidak rancu, dan mudah-mudahan dengan kita dapat memilih dan memilah, dan juga dapat memberikan jawaban yang bagus dan juga dengan pengongsian pengalaman yang tepat. Apakah kira-kira kalau pada saat ketika dengan seseorang mengasuh suatu pandangan, bukan mazhab, mazhab itu adalah aliran, mengasuh suatu pandangan akan teranjak daripada mazhabnya? Kita rata-rata orang Nusantara, kita bermazhab batal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi mungkin dalam masalah-masalah tertentu, katakan saja seperti dengan kita tidak batal wudu pada waktu kita bersentuhan dengan istri, disebabkan kena keadaan yang mendesak dan menuntut kita untuk seperti itu pada waktu kita di Mekah. Kalau kita ikut sebagaimana mazhab kita, tersentuh dan disentuh itu akan membatalkan wudhu, menyusahkan kita untuk kita meneruskan pelaksanaan ibadah tauhid yang sedang kita laksanakan. Tentang akad jual beli dalam mazhab kita harus ada ijab dan kabul, sekarang sudah tidak ada lagi. Kita ikut pada mazhab Hambali dan juga ikut kepada mazhab Maliki, di mana akad jual beli itu bergantung dan tertakluk kepada restu, ridho, meridhai. Kalau tidak ada ucapan ku jual dan ku beli, itu tidak ada masalah ikut mazhab sebagian daripada ulama. Jadi kalau seandainya saya, latar belakang kita mempelajari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tapi dalam
dalam beberapa masalah-masalah tertentu sesuai dengan tuntutan dan keperluan kita berpindah kepada mazhab yang lain, apakah kita langsung jadi Hanafi karena kita bertakid kepada mazhab Hanafi dalam masalah tidak batal wudu persentuhan antara dua kulit, atau tidak batal wudu pada waktu kita menyentuh kemaluan? Tidak, tetap saja kita sebagai orang yang bermazhab batal Imam Syafi'i secara seutuhnya. Begitulah juga sebaliknya, daripada ulama-ulama Hanafi, daripada ulama-ulama Maliki, orang-orang yang bermazhab-mazhab Hambali condong kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, itu tidak membuat mereka keluar daripada mazhab. Oke, jadi kalau begitu masyarakat kita memberikan suatu tanggapan atau juga satu hukuman kepada orang-orang yang mempunyai pandangan ekstrim, senantiasa kufur mengkufurkan, sesat menyesatkan, kita lebarkan kumpulan itu dengan kumpulan Wahabi. Apakah itu tepat dan betul? Ini pertanyaannya. Jadi, kalau tadi kita katakan, tidak menjadi Hambali kita kalau kita mengikuti beberapa pandangan dalam mazhab Hambali. Tidak menjadi Maliki kita kalau sedangkan kita mengikuti beberapa pandangan dalam mazhab Maliki. Begitulah dengan mazhab-mazhab lainnya. Maka apakah seperti itu juga halnya dengan sebagian daripada kita-kita di Nusantara yang mengagumi beberapa pandangan daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah akan menjadi Wahabi atau tetap saja dia sebagai orang yang bermazhab mazhab Imam Syafi'i? Untuk diketahui, yang pertama, Salafi atau Wahabi itu bukan mazhab. Beda hanya dengan mazhab yang empat. Mazhab yang empat itu daripada I sampai pada Z secara total dan tuntas. Jadi sebagaimana siapapun tidak boleh mengatakan kita keluar daripada mazhab dikarenakan karena ada beberapa masalah hukum yang dengan kita tidak komitmen dengan mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi kenapa oleh masyarakat memberikan jolokan, memberikan hukuman, memberikan lepal kepada orang-orang yang mengasuh pandangan yang ekstrim tadi itu sebagai kumpulan Wahabi dan Salafi? Jadi satu, yang pertama, Wahabi, Salafi itu bukan mazhab, itu satu pandangan. Itu satu pandangan. Ya, mungkin kalau boleh saya perumpamakan, sekedar perumpamaan sederhana untuk kita dapat memahami hakikatnya. Ulama-ulama Wahabi di sana itu mazhabnya mazhab Hambali. Tapi kenapa juga dalam waktu yang sama mereka dikatakan Wahabi atau Wahabiyun? Fikihnya Manarus Sabil, fikihnya Al-Mughni Ibn Qudama, fikihnya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Hambali, apakah itu dengan Imam Ibn Mufleh, apakah dengan sumpah Imam Ibn Qudama, apakah kira-kira dengan kitab-kitab yang awal lagi yang diantaranya kitab-kitab hadis yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal seperti dengan kitab Al-Musnad. Jadi mazhab mereka Hambali, tapi kenapa mereka mendapatkan satu jolokan tambahan daripada Hambali disebut kumpulan Al-Wahhabiyun? Sebab mereka yang mengasuh pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu saja, itu sudut perbedaannya. Kita tidak boleh dikatakan Wahabi. Kenapa? Karena kita tidak mengasuh pendapat itu. Misalnya, kalau pada itu dengan kita-kita Tuan Haji, Masya Allah, Tabarakallah, setelah 3 hari diajak oleh kawan-kawan etikaf di masjid, kemudian diajak ke India, Pakistan, Bangladesh, kita tertarik dengan jamaah tabligh. Fikih kita tetap Syafi'iyul mazhab. Pendirian kita tetap Asy'ariyul akidah. Tidak terubah daripada asal-muasal kita, tetap kita orang yang bermadzhab Imam Syafi'i, tapi dalam waktu yang sama, kita dikatakan jamaah tabligh. Loh kenapa? Karena kita mengasuh cara mereka dalam berdakwah. Jadi dakwah yang secara individu, yang dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, ajak orang ramai untuk melaksanakan beberapa aktiviti-aktiviti ibadah, diantaranya salat berjamaah, diantaranya berdakwah, mendakwahi saudara-saudara kita yang lagi sedang mabuk dengan minumannya, yang sedang berada di kelab-kelab malam. Sebab yang mengambil alih tugas di situ itu di kalangan jamaah tabligh. Ulama tidak ada yang berdakwah di kelab malam. Yang sumbah yang di dalam gereja, yang sumbah yang di diskotik, diskotik dan kelab-kelab malam, itu orang-orang tabligh. Sehingga
3, 4, 5, 6 orang di kampung tadi itu kita katakan itu jamaah tabligh. Allahu Akbar. Di Mesir biasanya, yang walaupun Mesir pada umumnya mereka memang menganuti semua mazhab, tapi ada satu kumpulan disebut ahli ahlawiyin atau zamalkawiyin. Zamalkawi kesebelasan yang mereka sokong namanya Zamalik. Sementara Ahlawi, kesebelasan sepak bola yang mereka sokong itu adalah Ahli. Atau juga dengan kita-kita di sini, Masya Allah, tabarakallah, kita tertarik dengan salah satu daripada tarikat yang dibawa oleh salah seorang guru mursyid kita, namanya tarikat Naqsyabandiyah. Jadi kumpulan tadi itu disebut dengan Naqsyabandiyah. Kenapa? Sebab dalam dunia solo, dalam dunia amalan, kita bergabung dengan kumpulan ahli tarikat An-Naqsyabandiyah, At-Tijarin, At-Tijaniyah, Al-Burhaniyah, Al-Masyisiyah, Al-Alawiyah. Kan tidak ada masalah. Kawan-kawan yang balik daripada Mesir, Madzhab Imam Syafi'i, tapi disebut dengan Al-Azhariyah. Jadi kenapa dengan mereka merasa keberatan kalau pada waktu kita sebut kalian Al-Wahhabiyun? Sebab kalian yang mengasuh pendapat Wahabi tidak ada kunutan. Memang tidak kunutan itu bukan hanya dalam mazhab Wahabi, tapi juga mazhab-mazhab yang selain daripada mazhab kita juga tidak kunut. Tapi yang mengharamkan tawassul siapa? Mazhab 4 tidak mengharamkan tawassul. Yang mengharamkan ziarah kubur siapa? Atau ziarah baginda Nabi siapa? Mazhab 4 tidak mengharamkan ziarah kubur baginda Nabi. Yang mengatakan berziarah ke Madinah tujuan untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah haram, bertawassul kepada baginda dengan menyuruh selain Allah itu adalah syirik, itu Wahabi yang punya pandangan. Jadi kalian jangan merasa kecil hati dan juga jangan merasa kecewa saat ketika kami katakan kalian itu adalah Wahabiyun, sebab kalian yang mengasuh pandangan-pandangan yang ekstrim seperti itu. Jumhur ulama tidak ada yang mengkafirkan orang yang bertawassul. Jumhur ulama tidak ada yang mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencetusan dan perubahan pendapat, cuci otak kalau boleh saya katakan, itu bermula daripada abad yang ke-6. Imam Ibnu Taimiyah atas landasan hadis la tusaddur rihal illa ila ihda salasi masajid, tidak dibenarkan kita bepergian kecuali ke salah satu daripada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidan Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Ulama mengatakan maksudnya pergi ke salah satu daripada 3 masjid tadi itu dengan tujuan untuk ibadah. Tidak dianjurkan kita bepergian untuk tujuan ibadah kecuali ke salah satu daripada 3 masjid. Kenapa? Kalau larangan kita bepergian secara mutlak itu ke Amerika, itu ke Spanyol, itu ke Jeddah, itu ke Australia, itu kemana? Kalau secara mutlak berarti kita tidak boleh kemana-mana. Tapi mereka mempunyai pahaman semacam itu, yang pergi ke Madinah untuk ziarah makom, untuk berziarah kubur, itu haram hukumnya. Kita katakan kamu ekstrim. Kenapa ekstrim? Ekstrim itu artinya tasyadud, melampau, merasa betul. Kalau sebenarnya kita tidak sependapat dengan mereka, berarti kita salah. Kita tidak seperti itu. Kita ikut pendapat jumhur yang membenarkan kita berziarah. Bukan kita berziarah masjid, tapi justru kita ziarah kubur. Kenapa? Kalau kubur Pak Lung, Pak Tih, Mak Su, Mak Tam, ibu bapak kita, dianjurkan kita untuk menziarahi mereka selepas kita mati. Takkan kubur baginda Nabi haram kita pergi ke sana untuk tujuan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara pasti dan pasti para nabi-nabi dan rasul hidup di dalam kubur mereka. Apa problemnya kalau kita katakan saya pergi ke Madinah untuk ziarah kubur makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian tak nak, tak kisah, tapi jangan sampai menyesatkan dan mengharamkan orang-orang yang bertujuan ziarah semacam itu. Tahu? Ini kalau tujuannya untuk ziarah masjid, ziarah kubur tidak boleh. Kata Wahabi, ziarah kubur tidak boleh. Ziarah masjid saja. Nanti lepas ziarah masjid, baru kita berziarah kubur. Tapi tujuan utama tidak boleh ke kubur. Tujuan utama ke masjid dulu. Lepas sampai ke masjid, baru kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau seandainya masjid target dan tujuan yang pertama, jadi kita kena tahu dulu lokasi masjid itu pada asal muasalnya pertama dimiliki oleh 2 orang pemuda. Yang kedua itu adalah
apa namanya lokasi, di sana terdapat beberapa runtuhan bangunan dan juga terdapat kebun korma, pohon korma dan juga kuburan orang-orang musyrik. Jadi kalau asal muasal daripada lokasi masjid itu sedikit pun tidak mempunyai kemuliaan. Dia tidak lebih daripada kuburan orang musyrik dengan runtuhan-runtuhan bangunan yang tersisa. Tapi bagaimana masjid tadi itu menjadi mulia? Menjadi mulia masjid tadi itu karena Nabi kita yang datang berkunjung berhijrah ke sana. Sebelumnya tidak ada ma baina qabri wa mimbari, tidak antara kuburku, tidak ada antara kuburku dengan mimbarku, tidak ada antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Sebutan raudhah itu tidak ada sebelumnya. Jadi kita ke Madinah bukan karena kemuliaan tempat. Tempat itu menjadi mulia karena dia mengandung jasad baginda Rasulullah, karena dia merupakan tempat pilihan yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi kita hijrah ke sana. Ulama mengatakan tidak jauh berbeda dengan seumpama kulit kambing. Dengan seumpama kulit kambing. Kalau pada tudingan kulit kambing, itu berteman dengan kayu. Seketika dengan kulit kambing berteman dengan kayu, maka dengan kulit kambing itu akan dijadikan beduk, akan dipukul. Duk 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 blok 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 blok. Begitu hinanya kulit kambing, kulit lembut tadi itu dikenakan karena dia berteman dengan kayu, jadi beduk, jadi deram atau jadi kompang. Tapi pada tuh kulit kambing tadi itu berteman dengan Al-Qur'an, akhirnya dicium sama orang-orang. Letakkan di tempat yang tinggi dan yang terhormat. Apa kira-kira? Apakah kemuliaan itu daripada kulit kambing? Sehingga sampai kulit kambing itu berbeda dengan kulit-kulit yang lain. Kemuliaan bukan dengan kulit kambing. Kemuliaan tadi itu datangnya karena kulit kambing berteman dengan Al-Quran, berteman dengan kita. Macam itu juga dengan kemuliaan Masjid Nabawi. Karena itu adalah tempat yang Nabi kita hijrahi, tempat permukiman dan kediaman bagi Nabi. Kemuliaan masjid itu munculnya, wujudnya itu dengan kunjungan baginda Rasulullah. Jadi kenapa kalian menyalahkan orang yang berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka haramkan orang-orang yang menyanjung. Jumhur ulama semua mazhab membolehkan kita menyanjung. Bagaimana tidak dengan perayaan maulid yang kita adakan? Sedangkan para sahabat Nabi sebelum Nabi kita betapa bertempat tinggal di Madinah, berdomisili di sana, hari kedatangan beliau disambut dengan talal badru alaina. Yang paling tidak kalau kalian tak nak pun ada masalah, tapi jangan sampai menyalahkan orang-orang yang menyanjung baginda dengan marhabannya, dengan berdanya, dengan berjanjinya. Yang kita inginkan sekarang toleransi tasamu antara sesama kita. Jadi kalian jangan marah kepada kami kalau kami katakan kalian itu adalah Wahabi, sebab kalian yang mengasuh beberapa pandangan Muhammad bin Abdul Wahab yang ekstrim tadi itu. Orang yang berselawat pernah lidahnya dikerat, dipotong, karena berselawat di atas mimbar sebelum masuk waktu subuh. Kan ada yang namanya tarhim, kadang-kadang musyari rasyid, kadang-kadang ada yang kasidah, kadang-kadang ada yang subuh. Subhanal malikil mabud. Bangun di tempat saya langsung dibangunkan cara macam itu. Di sebagian tempat lantunan ayat, di sebagian tempat tasbih, tahmid dan takbir. Pernah ada yang berselawat dikerat lidahnya gara-gara karena memuji baginda Nabi. Kenapa begitu sadis dan ekstrim kepada orang yang berselawat? Jadi saya ulang kembali supaya sahabat-sahabat kita yang mengasuhi pahaman yang ekstrim tadi itu, yang dengan orang ramai dikafirkan karena tawasul, yang dengan orang ramai dikafirkan karena nazar, yang dengan orang ramai diharamkan karena ziarah kubur, yang orang ramai diharamkan karena tahlil, yang orang ramai juga diharamkan karena talqin. Kalau kalian yang mengasuh pandangan-pandangan yang seperti itu, talqin buka kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim, daripada ulama Wahabi, tidak, daripada ulama Hambali sendiri, tokoh
merupakan salah satu daripada tokoh besar, ulama besar Hambali, Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau tidak mengharamkan kunut. Beliau tidak mengharamkan talqin. Tapi kenapa diharamkan oleh kalian? Jadi kalau macam itu, restulah dengan gelaran dan julukan yang diberikan tadi itu. Kalian adalah kumpulan Al-Wahhabiyun. Karena kalian yang menyetor dan yang mempertahankan dan yang membela pendapat mereka. Kalau kumpulan ulama-ulama Syafi'iyah, kenapa tidak dikatakan Hambaliyun? Kenapa tidak dikatakan Malikiyun? Kenapa tidak dikatakan Ahna? Seketika mereka mengagumi pendapat daripada ulama Ahna, sebab yang itu tuh yang pertama kita berpindah daripada mazhab kepada mazhab. Yang ini daripada mazhab kepada pandangan. Kepada pandangan. Beda itu kias ma'al farik. Jadi tetap juga dengan mereka-mereka itu dikatakan Al-Hanabil Al-Hambaliyun, tapi dalam arti yang sama gelaran yang kedua Al-Wahhabiyun, mungkin juga gelaran yang ketiga As-Salafiyun, mungkin juga gelaran yang ketiga Al-Mutafarriqun, ukurannya ekstrim. Begitulah lebih kurangnya. Jadi jangan tersinggung kalau saya katakan Abang Wahabi saat ketika Abang menyokong pandangan-pandangan pendirian daripada mereka. Hadza wabillahi taufik. Ada sebarang soalan silakan 5 menit terakhir. Sila. Supaya jangan dibawa balik ke rumah. Supaya tidak masuk komen dalam Facebook atau juga dalam WhatsApp. Tetap perbincangan yang kita bicarakan. Sila. Kalau ada sembarang soalan, kita tak nak bergaduh, tak nak cari musuh, tapi kita akan toleransi dan juga dalam waktu yang sama tidak mau menyesatkan orang tanpa bukti dan juga tidak mau menyesatkan orang secara remang-remang, tidak mau mengkafirkan orang karena dengan masalah khilafiyah antara ulama yang dulu dapat dibendung dengan baik, kita juga harus mampu membendungnya dengan baik. Silakan, anda. Ya. Salam untuk berkatuh. Jadi bagaimana cara jadi kita dalam masalah pahaman memang susah untuk kita menafi dan juga susah untuk kita mempelpe dan juga untuk kita mengarahkan seseorang agar sebagaimana dengan cara kita dalam hidup. Jadi misalnya saja, apakah mungkin dengan kita menyatupadukan selera, keinginan, kemauan dalam hidup? Susah. Kita tak boleh satupadukan selera kita. Harus pagi canai, tengah hari biryani, malam nasi goreng. Ada yang malam menyesakan makan roti. Ada yang malam makan nasi kerabu. Tak tahu siang malam nasi lemak yang dimakan. Ada yang mazhabnya semacam itu. Jadi kalau saya dengan seseorang tadi itu sudah tertarik dengan aliran dan juga dengan paman yang ekstrim tadi itu, dikatakan ini perkataan daripada ulama, tidak mutlak semacam itu, tapi kebiasaan dan kebanyakannya. Mungkin orang yang tadi Hambaliyun mazhab pindah kepada mazhab Hanafi, dia tidak mustahil atau begitu mudah untuk patah balik kepada mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang asal. Imam Syafi'i datang ke Mesir, Muhammad bin Abdul Hakam itu ikut mazhab Imam Malik. Tapi pada waktu Imam Syafi'i datang ke sana ikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi lama kemudian, khususnya selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, beliau beralih kepada mazhab asal. Tapi dikatakan jarang-jarang mau Wahabi kalau sudah mendarah daging kewahabiannya mau berpindah dan beralih kepada mazhabnya atau kepada aliran yang lain. Itu bedanya. Kalau Hambali masih ada kemungkinan, kalau Maliki masih ada kemungkinan. Jadi usaha dan upaya ya itu bermula daripada permulaannya. Pada saat dengan kita berguru dengan guru yang ekstrim, orang dikafirkan, sampai kemarin pun juga akan dikafirkan orang-orang. Sebab memang dia dididik seperti itu di Madinah. Saya duduk di Madinah dan juga duduk di Mekah. Kalau dengar ceramah mereka memang betul-betul bising telinga kita. Orang semuanya dikafirkan. Yang datang dari Mesir tuh, yang ziarah kubur makam Bapak Syekh Badawi, itu dah kompong dikafirkan sama mereka. Hanya mereka, ya seperti mereka dengan Iran, dalam kulit hal. Mereka dengan Iran, tahu Iran mencaci maki sahabat dan juga mengkafirkan mereka. Tapi tetap juga mereka diterima. Begitulah juga hanya dengan negara-negara Islam lainnya. Tapi daripada ulama-ulamanya,
beranggapan dan berpandangan yang bersyarah ke makam Imam Busiri di Mesir, ribuan makam para aulia yang ziarah ke Tanta dengan Syekh Ahmad Badawinya, yang ziarah ke Iskandaria dengan Syekh Abi Abbas Al-Mursinya, dengan Yakut Arah dan juga dengan para aulia lainnya, banyak sekali. Imam Busiri mereka kafirkan karena dengan lantunan gurdah ya akramal fatima liman abu tibi'i. Siapa yang mengkafirkan orang pada itu bersalah dengan salawatul syifa? Mereka yang ambil laso. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sepatutnya sebelum dikafirkan tanya dulu, itu maksudnya apa? Apakah nabi kita penyembuh? Nabi kita bukan penyembuh, tapi jadi asbab Allah bagikan asbab kesembuhan dengan perantaraan beliau. Nabi kita usap kepala orang botak tumbuh rambut, nabi kita sapu muka seorang jadi ceria awet muda, nabi kita usap perut hilang sakit perutnya, nabi kita doakan seseorang tadi itu panjang umurnya. Jadi itu makna kandungan yang terkandung dalam salawatus syifa. Tidak pernahkah ada orang yang matanya sudah terkeluar, nabi kita letakkan, tempelkan, tampalkan kembali ke tempat asalnya, sehingga dengan mata itu tak jadi lebih ceria dan lebih tajam pandangannya. Itu makna tibbil qulubi wa dawaiha, penyembuh hati dan pengobatnya. Memang betul nabi kita asbab yang menyembuhkan penyakit-penyakit hati umat Islam semuanya. Alhamdulillah tergeser riaknya, ujubnya, syiriknya, angkunya, takaburnya. Terus alhamdulillah bertampak di dalam hati sifat sabar, sifat tabah. Siapa asbab musababnya? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak masalah-masalah itu tentang khususnya kepada baginda yang dipersoalkan sama mereka. Jadi saya rasa kalau kamus kajiannya tidak sama, selama masih mereka berguru dengan ulama-ulama yang ekstrim, yang berpandangan Salafi dan Wahabi, itu sulit untuk kita basuh pemikirannya. Tidak akan mau bertoleransi. Kenapa? Sebab memang mereka sejak daripada jenjang pendidikannya dididik dan dibesarkan untuk mengkafirkan orang-orang, untuk menyesatkan orang-orang, untuk membid'ahkan orang-orang yang seakan-akan itu sebagai profesi atau sebagai profession mereka, sebagai suatu mihnah yang Allah tetapkan kepada mereka. Wal-iyadzubillah. Kita harapkan toleransinya. Tapi ada juga di kalangan daripada ulama-ulama Wahabi di sana, mazhab mereka Hambali, tapi pahaman mereka Wahabi, yang masih mau bertoleransi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih baca basmalah kadang-kadang dinyaringkan, sehingga jemaah haji dari Indonesia Malaysia rasa hilang. Jadi rasa yakin, hilang was-was untuk sembahyang di belakang mereka. Kenapa Syekh Ali Abdurrahman Al-Ghazali masih baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahummanirrahim. Begitu lebih kurang lakunya. Tapi basmalah dinyaringkan sedikit. Sami'allahu liman hamidah. Rokok itidal, 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 itidal. Bagi peluang jemaah dari Asia Nusantara untuk baca kunut. Tapi yang keras-keras itu lain. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Jadi kita bagaimana kelengkapan? Nah, kita ada baca kunut di belakang. Nanti kalau kita angkat tangan pula nanti disalahkan lagi. Haji, assalamualaikum. Bid'ah baca kunut di waktu subuh. Kan? Itu cari pasal. Jadi minta maaf. Kira-kira umat Islam akur gak sebelum datangnya Salafi dan Wahabi? Akur. Yang walaupun ada empat mazhab, yang walaupun ada pendapat zahir ya, tapi pada seketika itu kita masih akur lagi antara sama kita. Begitu datang paman yang ekstrim tadi itu, Salafi dan Wahabi, Al-Qaedanya muncul, ISIS-nya muncul, yang ekstrimnya muncul, bom sana, bom sini, muncul. Ini akhir-akhir sebelum Syekh Muhammad meninggal dunia, ini pengakuan daripada tuk-tuk guru mereka sendiri, di mana pemboman yang di Riyadh, bom di Jeddah, bom di Aqsa, bom di mana? Itu rupa-rupanya anak didik yang mereka didik sejak pada kecil, yang kalau pada itu beda pandangan disesatkan. Akhirnya mungkin dengan bahasa kita, senjata memakan tuan. Baru mereka menyadari ini dia. Karena anak didik kita, anak buah kita, kita didik dengan cara ekstrim yang seperti itu. Akhirnya imbasannya membuat negara kita jadi huru-hara, membuat suasana jadi tidak stabil. Jadi itu pernah diadakan mu'tamar tentang al-ghulu wa tatarruq.
melampau dan ekstrim yang berlaku di masyarakat. Siapa yang terbabit yang melahirkan generasi tadi itu? Generasi yang senantiasa tuding orang, lolalah, sesat. Kita pernah mengatakan sesat kepada orang yang mengadakan maulid Rasul? Tidak pernah. Yang mengatakan orang mengadakan maulid sesat itu siapa? Yang mengatakan orang baca kunut sesat itu siapa? Yang mengatakan tahlil itu sesat siapa? Yang mengkafirkan ulama-ulama sufi siapa? Yang menyesatkan ulama-ulama asyairah siapa? Jadi kata mereka, takkan kami dikatakan sesat karena dengan kami mensabitkan sesuatu yang disabitkan oleh Allah. Allah tidak merincikannya. Jadi ulama tafwid tentang masalah tafwid, tasbih dan taksim, kita katakan atau mereka katakan yang tafwid, kita beriman seperti apa yang Allah katakan, tapi kita tidak mensabitkan. Lebih kalian isbatkan dulu tangan atau juga ketawa atau juga lari datullah atau juga wajhullah, wajah Allah, tangan Allah kita sabitkan, baru kita tafwidkan. Tidak, ulama yang tafwid tidak seperti itu. Ulama yang tafwid mengatakan Allahu a'lamu bimurad. Kenapa? Karena kita mengelak daripada pentasbihan menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah yang maha agung. Lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai zat Allah yang maha kuasa. Ayat alam tajid lahu samia, apakah ada yang seumpamanya? Jawabannya sudah ada. Nah, ulama-ulama yang takwil pun juga tujuannya untuk mentakdis supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak tersalah, takwil tidak salah, tapi pun juga tidak salah. Kenapa kalian kafirkan dan sesatkan al-asyairah dengan al-matridiyah atas panduan tauhid yang tiga? Tauhid yang tiga itu bukan tauhid salafun saleh, sebab pencetusan tauhid dengan pembagian yang tiga itu sejak daripada zaman atau bermula daripada zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi saya rasa tidak salah atau tidak boleh disalahkan kalau masyarakat kita menuding mereka Wahabi, sebab mereka yang menjadi dalangnya, yang mengasuh dan yang mensponsori pandangan tersebut dan menyebarkannya di negara kita. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Guru, bagaimana cara kita berhadapan dengan golongan Wahabi jika kita berbahas dengan golongan tersebut? Gimana kira-kira caranya? Kita dengan panduan ayat ud'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka terlebih dahulu kita pastikan kira-kira apakah Anda merasa betul secara 100% dengan pandangan dan pendirian Anda, mutlak kebenarannya itu kalau kamu yang punya pandangan, atau juga dengan saya sendiri, saya meyakini secara 100% dengan pendirian saya dan kebenaran tidak akan pernah beranjak daripada saya. Kalau kita punya pandangan seperti itu, memang tidak ada titik temu. Tapi kalau kita dengan anggapan itu semampu yang anak kaji, itu semampu yang anak selidiki, dan itu adalah pandangan fulan daripada ulama. Jadi seperti kata ulama, kalau seandainya Anda mampu untuk menunjukkan, memperlihatkan hujah, dalil dan argumentasi yang lebih asal, yang secara pasti tidak ada tantangan dan i'tiradat dan muhtarazat, oke, dipersilakan. Kalau sampai kepada jalan yang mentok, atau bahasa sini sudah tidak dapat kesana dan kemari, maka kita kembali kepada prinsip persaudaraan, lakum dinukum waliyadin, kamu dengan pandanganmu, aku juga dengan pendirian saya. Atau yu'ayyidu ba'duna ba'dan fima tafaqna, kita saling toleransi, bantu membantu dan tolong menolong atas masalah-masalah yang kita sepakati, dan antara satu sama lain saling maaf memaafkan terhadap masalah-masalah yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan kita. Yang kedua, bacakan. Dan bagaimana? Apakah berdosa sekiranya jika menghukum golongan Wahabi ini sebagai kafir? Tidak. Itu tidak boleh. Jadi, kalau seandainya dikatakan kufur pun harus ada asbab, harus ada argumentasi dan juga dengan dalil-dalil yang pasti. Tidak boleh dengan kita mengatakan Wahabi kafir.
tanpa menyebutkan argumentasi. Kalau seandainya misalnya seperti dengan ucapan dan kata-kata yang dikatakan itu diperkatakan semacam itu, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke dunia atau ke langit yang pertama, semacam aku turun daripada mimbar ini, duduk bersemayam seperti aku duduk basila semacam itu, itu memang ulama-ulama kita dahulu, bukan kita sekarang yang memfatwakan. Banyak dikal ulama-ulama dahulu yang mengatakan itu kufur, sebab itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk yang binasa atau yang baharu al-mutaghayyir. Tapi kalau seandainya hanya setakat dengan masalah khilafnya, kunutnya, tahlilnya, maulidar rasulnya, tangan di dada, tangan di dagu, atau juga dengan masalah tidak boleh dengan kita-kita bertawassul, itu tidak membawa kepada kekufuran. Tidak boleh dengan kita-kita mengkafirkan mereka. Yang paling ketara sekali perbedaan antara pendapat kebanyakan ulama, Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah, itu daripada sudut akidah. Dan yang paling ketara sekali dengan akidah mereka itulah tajsim dan tashbih. Dan yang paling membahayakan dalam akidah mereka, pembagian akidah kepada tiga, uluhiyah, rububiyah, yang itu dibedakan. Jadi orang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah belum tentu dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Sementara ulama-ulama lainnya meyakini dan tidak membeda-bedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Dan itu daripada beberapa nas ayat Al-Qur'anul Karim, yang beriman dengan Allah sebagai sang pencipta juga mengimani Allah lah yang layak untuk kita sembah. Sang pencipta yang menciptakan dunia, menciptakan alam semesta, sang pencipta kita, itulah yang layak untuk kita ubudiahi. Yang layak untuk kita ubudiahkan, yang layak untuk kita berubudiah kepadanya, itulah sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Jadi ilah dengan rab itu menurut ulama salaf ditafsirkan dengan penafsiran yang sama, innahu ilah, dan juga dalam arti yang sama rab. Innahu rab juga dalam arti yang sama ilah. Salafi pecah dua, ilah lain, rab lain. Jadi kata mereka beriman dengan rububiyatullah itu imannya Fir'aun, itu imannya Abu Jahal, mereka juga percaya tentang itu. Tapi mereka tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Karena itu saat ketika kita bertawassul berdoa kepada selain Allah, langsung dipancung sama mereka kufur. Kenapa? Karena mengarahkan doa atau juga istighatsah atau juga tawassul kepada selain Allah Jalla wa'ala, itu mafrakatul, penyimpangan jalan. Di situ yang paling sensitif sekali. Jadi di situ memang sudah tidak lagi berbicara tentang halal dan haram, tapi sudah mengarah kepada arah kufur, syirik, atau seperti apa. Itu bahasanya panjang. Jadi seloknya dengan kita, kita ikut mendapat jumhur. Sawadul Allah. Lebih aman dan juga lebih selamat. Hadza wabillahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk peringatan kepada diri pribadi saya sendiri, kalau datang ke masjid, nawaitunya ke masjid untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah, untuk berzikir dan bertasbih, jangan diputar niat ke sana dan kemari, dan jangan membawa peralatan yang akan memutar kita daripada matlamat tujuan utama kita datang ke rumah Allah.